part 2 kali ini kita akan membahas tentang blok silinder. Posisikan pada seperti ini, kemudian letakkan piston di pada top 1. Kita pasangkan seperti ini supaya nanti tidak tertukar. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan pada poros engkolnya. Yang pertama kita cek secara visual ini dan masih lancar. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada truss bearingnya, juga ada main bearingnya. Atau kalau biasa di bengkel ada yang menyebutnya dengan metal bulat maupun metal tutup. Yang pertama kita akan memeriksa gerak aksial dari poros engkolnya, yaitu untuk memeriksa apakah truss bearingnya masih baik atau tidak. Kemudian setelah kita set nol, kita lakukan lakukan pemeriksaan selah oli pada main bearing dari bengkel. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bersihkan sambil kita periksa secara visual. Ini namanya main bearing ya, atau biasa dinamakan pada bengkel adalah metal tutup.
Untuk mengukur celah dari oli kita menggunakan plastik kick ya, yang sudah saya potong seperti ini. Setelah tadi dibersihkan, kita letakkan ini di masing-masing manjurnal. Kemudian kita tutup dengan capnya. Setelah itu kita bongkar kembali. Jadi setelah kita lepas tadi ada yang tertinggal di sini, kemudian di sini, yang ketiga ini, keempat ini, kemudian kelima ini. Kemudian kita baca menggunakan alat ini. Lakukan pemeriksaan pada piston. Alatnya adalah mikrometer. Sebelum kita melakukan pengukuran, kita kalibrasi dulu alatnya. Masih belum nol, maka kita lakukan penyetelan. Kemudian kita lakukan pengukuran pada pistonnya ya, yaitu dengan bagian sini 10 mili dari dasar piston, jadi di sekitar sini. Selanjutnya kita lakukan pengukuran pada ringnya ya. Yang pertama kita, sebelum kita ukur, kita lepas terlebih dahulu.
satunya. Pertama kita lakukan pengukuran set clearance. Tembusan seperti ini, kemudian masukkan filler. Masukkan filler yang sesuai. Kemudian setelah pengukuran set clearance pada ring pistonnya itu juga ada pengukuran end cap. Yang pertama ring bagian top satunya kita masukkan, kemudian ratakan dengan piston. Ring duanya. Setelah diukur, kemudian kita langsung pasang kembali. Saya memasang Sebelum kita memasang, akan saya jelaskan bagaimana yang dimaksud dengan tanda depan, yaitu ada tanda depan pada piston, kemudian tanda depan pada stang seher atau connecting rod. Yang pertama, tanda depan dari piston adalah tanda titik ini. Bagian depan adalah bagian yang sesuai dengan urutan 1, berarti 1 itu adalah paling depan. Ini menghadap ke depan. Kemudian tanda depan berikutnya pada batang torak atau connecting rod adalah ini, kemudian ini, kemudian bagian belakangnya dia tidak ada apa-apa. Nah, ini tidak boleh kebalik, apabila kebalik nanti akan menimbulkan masalah yang baru. Setelah tadi kita periksa bagian poros engkolnya, kemudian celah-celahnya kita periksa, kemudian kita pasang kembali. Masang dari tengah, sekarang bilang. Pasang kencang dengan kursi lemah. Thank you.
periksa kerja dari poros engkol. Yang benar belas ini dia lancar. Setelah itu kita langsung memasang bagian pistonnya. Kita kasih oli terlebih dahulu, kemudian bagian sini. Tanda depannya jangan lupa. Kemudian lakukan pengencangan. Lakukan pengukuran celah oli pada tadi menggunakan plastik gate. Lakukan pengencangan dengan kunci momen. Ini plastiknya menempel di sini ya. Kemudian kita gunakan skalanya. Kemudian kita lakukan. Kemudian kita langsung melakukan engine test. Langsung kita bahas bagaimana hasil pengukurannya. Yang pertama adalah celah aksial, yaitu dengan hasil kita dapatkan 0,12 mm, di mana spesifikasi adalah 0,10 sampai dengan 0,30 mm, berarti masih baik. Kemudian celah oli connecting dot, yaitu
kita nolakan hasil 0,040, sedangkan pada spesifikasi adalah 0,16 sampai dengan 0,040. Jadi masih dalam spesifikasi ya. Kemudian celah aksial poros engkol yaitu 0,02, sedangkan nilai spesifikasi adalah 0,02 mm sampai dengan 0,22 mm, artinya masih baik. Kemudian celah oli pada poros engkol yaitu kita dapatkan hasil 0,019, sedangkan pada spesifikasi adalah 0,016 sampai dengan 0,036, jadi masih dalam spesifikasi atau baik. Kemudian pistonnya adalah pada piston pertama kita mendapatkan hasil 71,96, piston kedua kita mendapatkan hasil 71,97, sedangkan piston ketiga kita mendapatkan 71,97, sedangkan piston keempat kita mendapatkan hasil 71,97 mm. Jadi untuk spesifikasinya adalah 71,97 sampai 71,96 mm. Jadi masih pada spesifikasi. Kemudian pada ring piston kita mendapatkan hasil untuk kompresi pertama itu dengan spesifikasi 0,030 sampai dengan 0,080, sedangkan kita mendapatkan hasil yaitu nomor 1 0,030, nomor 2 0,040, nomor 3 yaitu 0,050, sedangkan nomor 4 adalah 0,040 mas. Jadi semuanya masih dalam spesifikasi, masih aman. Kemudian ring seher yang kedua atau kompresi yang kedua yaitu nilai spesifikasinya adalah 0,020 sampai dengan 0,60 mm ya. Sedangkan hasil yang kita dapatkan adalah 0,020 sampai dengan yang pertama yaitu 0,020, kemudian yang kedua adalah 0,030, yang ketiga adalah 0,020, dan yang keempat adalah 0,020. Jadi masih dalam spesifikasi ya. Kemudian untuk diameter silinder adalah spesifikasinya adalah 72,00 sampai dengan 72,01, yaitu kita dapatkan pada posisi melintang dan membujur ya. Melintang yang pertama adalah 72,00, sedangkan posisi yang kedua adalah 72,00, kemudian posisi yang ketiga adalah 72,01, sedangkan pada membujur adalah 72,01, kemudian nomor yang kedua adalah 72,01, kemudian yang ketiga adalah 72,01. Kemudian setelah kita mengukur 6 posisi pada diameter silinder, kita akan mengukur beberapa yang harus kita amati ya dari silinder itu, yaitu adalah different limit, taper, kemudian rounding. Bagaimana mengukurnya? Nah, kita langsung saja, kita ada 3 ya. Different limit itu adalah perbedaan yang dianjurkan, yaitu spesifikasinya adalah 0,02 mm, sedangkan kemudian adalah taper yaitu 0,03 mm. Kemudian adalah rounding, spesifikasinya adalah 0,03 mm. Jadi pada saat kita mengukur, kita nyeblos sebuah silinder ya. Jadi kita mengukur pada 6 posisi. Seperti ini. Jadi ada melintang dan ada membujur. Kita lakukan dengan A atau B ya. Sedangkan dilakukan pada 3 posisi yaitu atas, kemudian tengah, terus bawah. Jadi nanti hasilnya ada 6 ukuran. Yang pertama adalah different limit. Different limit itu adalah perbedaan antara ke-6 posisi ini. Jadi dari 6 hasilnya yaitu nanti perbedaan paling besar yaitu maksimal harus sekian. Sebelumnya kita catat dulu hasil pengukurannya, yaitu pada posisi A atas, A tengah, dan A B.
bawah, yaitu hasilnya adalah 72,00, kemudian 72,00 juga, 72,01. Sedangkan untuk BAT dan BTE itu masing-masing 71, 72,01, 72,01, dan 72,01. Ketika kita mengukur different limit, maka kita cari angka terbesarnya, kemudian cari angka terkecilnya. Angka terbesarnya di sini adalah 7,01 ya, ini. Jadi different limit itu adalah, kita hitung di sini saja ya, itu 72,01 dikurangi 72,00, berarti different limitnya adalah 0,01. Berarti bandingan ini dia masih dalam spesifikasi, berarti masih baik ya. Kemudian kita yaitu taper. Taper itu adalah ketika kita melihat silinder, maka ketika dalam dua dimensi, maka kita akan seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, terkadang ukuran A dan B itu berbeda, sehingga akan cenderung seperti, nah, seperti ini, atau berbentuk trapesium. Jadi cara mengukur tapernya adalah dalam satu alur, nah, dicari, carilah selisih yang terbesar dan terkecil. Misalkan ini pada alur ini adalah besarnya 7,01, 7,01 berarti tapernya adalah 0, sedangkan ini terbesarnya 72,01 dengan terkecilnya adalah 72,00, berarti tapernya adalah 0,01 ya, hasilnya 0,01 mm, berarti kita bandingkan dengan spesifikasi, masih pada spesifikasi sehingga masih baik ya. Kemudian yang ketiga adalah rounding. Jadi rounding itu untuk mengukur kebulatan dari silinder. Kadang kita kasih silinder, nah sekarang seperti ini lebih kecil daripada sini, maka akan oval, berbentuk oval. Jadi kita untuk mengukur ovalan dari silinder, maka cara mengukurnya adalah dengan pada satu posisi kita bandingkan, kemudian satu posisi lagi kita bandingkan, ini dengan ini roundingnya adalah 0,01, kemudian ini 0,01, kemudian ini 0. Kita cari rounding terbesar yaitu 0,01, berarti hasilnya adalah 0,01 mm. Berarti kita bandingkan dengan hasil apa spesifikasi, berarti masih baik. Itulah tadi bagaimana prosedur pembongkaran juga pemeriksaan pada blok silinder. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.